gimana lihat sini ya, Yunres? Dan kita bertiga, hai, dengan Babes Babe. Kita hitam-hitam semua ya, bisku. Hai, ini sudah di Semarang. Kita kemarin pasukan hitam-hitam dan lain-lain. Kita mau sarapan dulu di Semarang. Ini jam 8 pagi, sudah sampai di Semarang. Dan ada kejadian, nanti tak beritahu ya kejadiannya apa. Sekarang kita lagi sarapan. Ini isu-isu wes. Kok aku sing, aku dewe sing ini, Bapak wes. Ini aku makan nasi apa? Cecek. Cecek dan krecek dan lele sambal. Wow. Mari kita makan. Kita marung gelap banget. Ya. Soalnya kita pakai hitam-hitam semua tuh. Oleh-olehnya dalam perjalanan adalah kotor dan ini, ya ampun. Ini baru kunduran truk. Ya ampun. Jadi yang kapan hari itu udah pernah tak peokkan ini. Ya. Tuh, itu juga. Ya. Yeah. Sekarang kita mau ke Lawang Sewu. Ya, kita sekarang masuk ke Lawang Sewu. Nih tiketnya. Itu Lawang Sewunya. Ya. Ini dia. Oke, jadi ini tuh dinamakan Lawang Sewu karena 1000 pintu. Ini sebenarnya adalah kayak perusahaan kereta api gitu di zaman dulu. Ini dia, di dalam ruangan-ruangannya itu ada sejarah-sejarah perkereta apian. Nih, ada kereta api. Yeay, ini aku sama Mbak Ayu, kita hitam-hitam ya. Akhirnya ketemu sama Mimi, Kak Mimi. Ya ampun, besok acaranya jam berapa, Kak? Besok acaranya jam 1. Jam 1 ya, di mana? Di lantai? Di lantai 3, di lantai 3. Di jangan lupa datang ya, sampai besok. Ketemu Semarang Hits. Yeah. Iya. Ini loh, oh ini bukan ya? Oh iya, gini. Iya, sebenarnya jujur aja aku tuh gak seberapa suka sih kayak, peteng ya. Gak seberapa suka kayak kamar yang apa namanya agak-agak redup gitu. Soalnya kayak kalau untuk makeup itu enggak ngerti ini sebenarnya warnanya opo wis bagus apa enggak. Kuning semua. Nah, sik. Sudah. Lah kok kekemprone dhewe lah ketemuan. Rodok rene. Oh, gak nyala sini. Sudah kok ini sudah nyala recording. Oke. Box ini adalah makeupku. Baiklah, kita buka. Kita tuh ngapain aja. Yang pertama adalah beauty blender baru. Nah, ini beauty blenderku yang warnanya pink itu ternyata langsung disuting nang aku bisa. Ya ya, isek ta, isek mana tak dudono, tak pikir kok nate dudono iku. Oh iya, masih produknya suwe-suwe lah. Nah, raimu yo enak ta. Soalnya apa sing warnanya pink iki dadi bulak ya. Jadi aku beli baru. Iki lipstik kesukaan kita semua adalah apa teman-teman? Bodysuit Sleek Matte Me. Ya wow. Ini ya, ini harus. Ini kalau habis beli lagi, habis beli lagi, habis beli lagi. Yang selalu andalan. Yang selalu beli lagi kalau habis. Ini buat ngecilin pori-pori. Cuma soalnya aku tak kirain aku lupa bawa ini, ternyata ada resep di bawah. Ini adalah primer kesukaanku, favorit teman. Shumura Pore Eraser. Ini bikin wajahku matte. Tapi kalau yang malam ini aku lagi enggak pakai. Aku lagi pakai perawatan apa untuk ngilangin jerawat ya. Jadi enggak pakai. Oh iya. Enggak apa-apa wes, enggak apa-apa. Ya, maaf ya. Tadi itu kayak gelap gitu. Mungkin yang rekam itu juga lagi
nggak ngerti gimana sih. Ya. Bacaan. Ini adalah parfum yang dikasih adikku. Yeay. Ya, pensil alis Implora Viva Fixi. Ya udah, hai, aku Saiki, ambek wong-wong keren-keren nih, iki lho, Re. Ini ada Mas Hadi Adko. Ini Mas Hadi, ini Mas. Belum. Oh, Boko ya, bukan Iso ya? Kalau apa Asegaf? Boko Asegaf. Mas Hadi Asegaf. Nah, ini ada Mbak Ayu. Halo. Kita ketemu lagi sama Mbak dari Makeover, Mbak Susi. Mbak Susi sama Mbak Miss Gita. Oh, sama Miss Gita. Oh, Dita. Miss Susi, Miss Gita. Kalau makeover tuh gitu. Oh, gitu ya. Miss. Dan yang sang penting jangan miscommunication. Miscommunication supaya tidak miscommunication. Oh, iya. Iya. Oh, iya. Rajanya. Oh iya, ini adalah ini Pak Bos. Hai. Kita bertiga lagi ke mana? Matum. Batum. Wah, gak salah. Jeneng Mbak Ketum. Jeneng Tum itu ya iso hits lo ya. Di Semarang. Ini ke warung makan Batum. Jadi itu kayak dia tuh lesehan gitu loh, Re. Hiburannya ada ini. Koyor, ini koyor-koyor otot ini. Terus ini nasi ayam. Ini malam malam Sabtu ya. Halo, mana nih? Menu diet kita. Ini namanya adalah paru. Paru. Parunya gurih banget. Ini adalah koyor-koyor. Si opor ayam. Enak. Nasi ayam Semarang, enak. Hai semuanya. Ini udah ada di kamar dan ini udah menuju jam 1, jadi jam 1 kurang 5 ya. Acaranya jam 2, ini jam 1 nih orang-orang, teman-teman pada masuk. Nah nanti aku masuknya jam 2, teman-teman di Semarang. Yeay. Hai Kak Pindi. Terus mana ini? Ya Kak Pindi ya.
ya. Jadi lembang namanya bubur kacang. Ikutan lo. Udah baru lihat ya. Iya. Yeah. Dunia yang penuh fana ini, Mas. Fanisme memberikan aku suatu apakah gerangan? Gerak. Ini dia. Kita lihat. Satu, dua, tara, tiga. Jadi gambar sendiri, keren banget. Gambar sendiri? Gambar sendiri. Doodles dia, ya ampun. Oh my god. Oh my god, aduh, ya ampun. Ya ampun, sweet. Sweet. Ya ampun. Hei, kamu tuh bikin aku gini. Selatan, selatan. Makasih ya. Ya, nanti pasti akan panjang di studio. Lihat aja nanti ya vlogku ketika studio tour. Nah, makasih ya, Farid. Ya, sama-sama. Gue juga seneng banget ketemu aku. Gak bisa tidur, tiga. Soalnya mata saya merah. Iya, mata saya merah ngantuk soalnya. Iya. Bah, caranya udah berakhir. Aku bersama Mas Hadi. Mas Koko-nya mana? Mas Koko jaga salon. Oh, jaga salon ya. Karena kemarin udah ditinggal. Yeah. Salonnya tetap lagi gitu ya. Kerugian mencapai. Iya. Kalau ditinggal kerugian mencapai. Iya, nanti jadi enggak makan gitu ya. Jadi kurus nanti aku mau dong kalau kurus. Ini adalah gaunnya Mas Hadi. Jangan lupa nanti follow Instagramnya Mas Hadi, tak taruh di sini ya. Kalau bagi orang tah wong-wong Semarang yo sing golek makeup wisuda pengantin apa mana kak fashion wise semua makeup Mas Hadi dan Mas Popo yang udah bisa wis ini Instagramnya ya main lihat. Tara, ini Novita. Instagramnya apa? @hellonovita double L. @HelloNovita_L ya. Jangan lupa di-follow lo Novita ya. Iya. Ah, cantik banget. Terima kasih ya. Makasih Kak ini. Ini. Iya. Kak ini juga enggak apa-apa. Kakak, makasih ya Mbak Ayu sama-sama, yang kami tidak membiarkan aku untuk kurus. Ini ya, menjamuku. Sama-sama Kak Bini, jangan kapok ke Semarang lagi. Yes. Semoga bisa bertemu di lain. Amin. Bye. Oke, hai. Kita udah di kamar dan sudah numplek-blek gini ya. Ini makasih buat Lubna Hijab yang udah ngasih banyak banget ini. Hijab-hijabnya ntar aku cobain ya di Instagram. Thank you Luna. Luna Hijab. Nah, terus ini juga ada. Ada. Wow, ada bingkisan dari Java Studio. Nih, Java Studio. Wih. Mimi, buka tuh Mimi, tolong. Nih, masker. Java Studio ini Instagramnya Java Studio. Ini tak kirain kan S ya. Ternyata ini Hermes, you know. Ini Hermes. Ini. Ya ampun. Wow. Ada surat. Oh, surat. Oke, kita baca. Salam kenal Mbak, aku Ulfa dari Grobogan. Makasih udah diterima. Jangan dimakan ya, ini bukan es lilin. Tapi produk Hermes. Wangi. Yang kayaknya gak dijual di Malang. Aku pengen sekali main ke studionya Mbak Vindi. Semoga berkenan untuk berbagi ilmu. Aku lulusan teknik tata rias UNY D3 Mbak. Barangkali ada wacana sukses dari Mbak Vindi agar saya bisa seperti Mbak Vindi. Dreams, wow. At Alpha Soup Pojo dan by Alpha. Wow, makasih. Ini pasti Hermesnya cucok ya. Tak cobain. Dia pasti bikin sendiri nih. Semoga ini laris wes ya.
Oke.